Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk kita semuanya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim, ya, puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikan puasa dan Al-Quran itu sebagai amalan yang istimewa bagi mereka. Gitu ya. Puasa, dia akan berbicara, akan menyampaikan kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku telah membuat seseorang itu berpuasa menahan lapar, juga menahan syahwatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Engkau. Maka perkenankanlah aku ya Rabb untuk memberikan syafaat kepadanya." Ini puasa menyampaikan pesan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Karena orang-orang yang berpuasa menahan syahwat, ya, menahan syahwat, memperbanyak ibadah. Kemudian yang kedua, ya, Al-Qur'an pun juga akan menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb, aku menjadikan hamba-hambamu di setiap malamnya sibuk membaca kitab-Mu." Ya. "Aku menjadikan hamba-hambamu, ya, di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini, mereka lebih intens berinteraksi dengan firman-firman-Mu. Maka ya Rabb, perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Ya. Di dalam hadis ini, ya, bagaimana kita melihat puasa dan Al-Qur'an akan bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ketika kemudian puasa kita tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, puasa kita benar-benar menjadi salah satu cara menahan syahwat kita, menjadi salah satu tempat atau wadah atau madrasah bagi kita semuanya untuk mendidik ruhiyah kita semuanya, supaya ruhiyah kita itu semakin hidup, semakin dekat, semakin kuat, ya, semakin meningkat, ya, sehingga iman seseorang itu akan semakin meningkat dengan adanya puasa, dengan adanya keberkahan-keberkahan di bulan puasa, dengan adanya kelipatan-kelipatan ganjaran di bulan puasa. Kemudian Al-Qur'an ini pun juga akan memberikan syafaat, karena biasanya kalau kita melihat ikhwan wa akhwati fillah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, biasanya orang di luar bulan Ramadan mereka tidak ada target dengan Al-Qur'an. Hubungan mereka dengan Al-Qur'an biasa-biasa saja. Tetapi kemudian kita melihat euforia kaum muslimin, euforia banyaknya kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan. Mereka semuanya memperbaiki hubungan mereka dengan Al-Qur'an, memperbanyak bacaan mereka dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga ya target-target mereka di dalam mentilawahi Al-Qur'an pun juga istimewa, yang biasanya jarang orang-orang bisa khatam dalam waktu satu bulan, tetapi di bulan Ramadan ribuan
berbondong-bondong kaum muslimin itu ingin mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Maka perbaiki ya niat kita dari sekarang, ya perbaiki usaha kita sehingga usaha kita benar-benar maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berpuasa menahan hawa nafsu, di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat malamnya, melalui zikirnya, melalui tilawahnya, sehingga di dalam madrasah Ramadan ini kita keluar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa sekarang dan selamanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Bikin Ramadanmu lebih bermanfaat dengan menyimak sajian-sajian acara di channel Islamic Studio Record. Menunggu buka, enaknya mendengarkan kultum sejenak bersama ustadz-ustadz pilihan dan santri-santriwati dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Dan sampai kemudian kita menghamba kepada Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, kita baru sergap ibadahnya, baru sering bertaubat. Selama Ramadan, insya Allah, live streaming sholat tarawih bersama imam pilihan di Masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Ayo kawan, saatnya mengambil lipatan-lipatan pahala dengan ikutan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran bersama Qori-Qori Islamic Studio Record. Maka, ingin Ramadanmu bermanfaat? Simak channel Islamic Studio Record.